Harum semerbak daun selasi, harum bercampur wangi kasturi. Bapak Mendagri, kami haturkan terima kasih atas perkenannya membuka konferensi kerja nasional PGRI. Kota Batam, Kota Madani, berbatasan dengan Singapura. PGRI harus mumpuni agar pendidikan semakin jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan banggakan, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Cahyokumolo. Yang kami hormati, Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Dr. Haji Nurdin Basirun. Sekaligus terima kasih banyak, Pak, atas jamuan makan malamnya tadi malam yang enak sekali. Wakil Wali Kota Batam, Ketua, maaf, anggota DPR RI yang merupakan juga Ketua Adat Melayu, Sekjen Asosiasi Pemerintah Kabupaten Se-Indonesia APKASI yang baru saja menandatangani MOU dengan PGRI, pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau, juga anggota DPD RI dari Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Wakil Kapolda, Bapak Danrem, Bapak Danlat Tamal, Provinsi Kepulauan Riau, Forkompimda, Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam, orang tua kami, Bapak Wadiman Joyo Adikusumo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1993, yang juga Ketua Dewan Kehormatan Guru Indonesia, teman-teman pimpinan PGRI Provinsi Kabupaten Kota seluruh Indonesia, Ketua PGRI Provinsi Kepulauan Riau menjadi tuan rumah, dan juga yang tidak kalah sibuknya Ketua PGRI Kota Batam Pak Rustam Effendi, Bapak Pejabat Sipil, Militer dan Polri, Kepala Dinas Pendidikan, para kepala daerah. Di sini ada Bupati Gorontalo, Wakil Bupati Tapanuli Utara, Bupati Tanjung Pinang, para tokoh pendidikan, mitra kami dari Telkom dan Sriwijaya, segenap pengurus PGRI di berbagai tingkatan, kawan-kawan sekjen pengurus besar, dan kawan-kawan pengurus besar PGRI, Bapak-Ibu sekalian hadirin yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang tiada henti-hentinya memberikan anugerah dan karunia kepada kita semua. Alhamdulillah, pada hari yang sangat baik ini, kita memperoleh kesempatan untuk bersama-sama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Cahyokumolo, dalam pembukaan Konferensi Kerja Nasional PGRI kelima di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai forum organisasi tertinggi kedua setelah Kongres, Kongkernas memiliki makna penting dan strategis bagi PGRI dalam mewujudkan PGRI sebagai organisasi profesi yang terpercaya, kuat dan bermartabat, menjadi mitra strategis pemerintah dan pemerintah daerah, serta menjadi rumah yang teduh bagi perjuangan mewujudkan guru pendidik, tenaga pendidikan yang profesional, sejahtera dan terlindungi. Bapak Mendagri, Bapak Gubernur Kepulauan Riau dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Cahyo Kumolo yang berkenan membuka secara resmi dan menyampaikan pidato kunci dalam Kongkernas ini. Bagi PGRI, ini adalah surprise kedua Pak Menteri setelah surprise yang dihadirkan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo yang senantiasa hadir memenuhi undangan PGRI. Kehadiran Bapak Presiden menyampaikan amanat, bahkan memberikan salam takzim di depan puluhan ribu guru pada HUT PGRI sangatlah membesarkan hati guru, hati PGRI. Ibarat oase, kerendahan hati Presiden Republik Indonesia menjadi suri teladan bagi kami, bagi bangsa Indonesia, dan ini terus dikenang sebagai penghormatan kepala negara kepada para guru. Kami punya fotonya Pak Mendagri yang selalu dikenang. Kami juga tersanjung ketika Bapak Presiden Republik Indonesia dalam menyampaikan amanatnya merespon harapan PGRI yang disampaikan ketua umumnya terhadap berbagai persoalan guru. Bapak Presiden mengamanatkan agar dilakukan penyederhanaan administrasi tata kelola guru. Tidak dibebani berbagai peraturan administrasi dalam melaksanakan tugas. Tunjangan profesi guru disampaikan tepat waktu dan tepat jumlah. Serta melakukan rekrutmen CPNS untuk memenuhi kekurangan guru secara bertahap dengan mengutamakan guru PTT yang memenuhi syarat kompetensi dan kualifikasi berbasis meritokrasi. Guru seharusnya di kelas mencurahkan segenap hatinya untuk kemajuan anak didik, bukan sibuk mengurusi administrasi. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo yang disambut riuh rendah 38 ribu guru yang memenuhi Stadion Candrabaga Kota Bekasi dalam perayaan hari ulang tahun PGRI ke-72 tanggal 2 Desember 2017 yang lalu. Bapak Mendagri, Bapak Gubernur, dan hadirin sekalian. Bagi kami, kehadiran Bapak Mendagri merupakan kerinduan yang lama dinanti. Bagaimana tidak, Bapak Cahyo Kumolo ini sesungguhnya merupakan orang tua kami. Bersama Mendikbud dan Menag untuk kependidikan yang berbasis keagamaan. Jadi beliau bukan siapa-siapa, beliau sungguh orang tua kami semua. Era reformasi mengamanatkan pendidikan mulai dari PAUD, TK hingga SMA dan SMK berada dalam kewenangan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Praktek penyelenggaraan pendidikan dengan sejumlah persoalannya seperti perhatian terhadap guru dan tenaga pendidikan, utamanya para guru GTT, tata kelola BOS, transisi perubahan kewenangan SMA-SMK, dengan mengingat Indonesia yang sangat luas dengan beragam keunikannya, maka jika tidak bersama-sama mengawalnya, dikhawatirkan berdampak kepada mutu pendidikan. Kami memahami dan percaya di antara besarnya tantangan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, clean government governance, Bapak Mendagri
tetap memberikan perhatian besar terhadap kemajuan pendidikan. PGRI terpanggil untuk bersama-sama mencari solusi agar pendidikan semakin baik dari waktu ke waktu untuk kemajuan pendidikan kemajuan bangsa Indonesia yang sejahtera, adil, dan beradab. Bapak Mendagri, Bapak Gubernur, Bapak Ibu sekalian, izinkan kami juga melaporkan bahwa hampir 10 tahun terakhir ini, sejak pemerintahan sebelumnya, tidak ada lagi pengangkatan guru. Kemendikbud telah merilis kekurangan guru yang sangat besar. Meskipun demikian, Pak Menteri, kami ingin laporkan, PGRI memastikan bahwa kawan-kawan semua, baik PNS, guru swasta, maupun guru honorer, guru PTT, melaksanakan proses pembelajaran di kelas dengan baik. Sejalan dengan hal tersebut, PGRI dari pusat hingga daerah terus melakukan dialog dengan Kemdikbud, Kemenpan, pemerintah daerah, lembaga legislatif, dan dengan berbagai pihak untuk mencari formula terbaik penyelesaian kekurangan guru ini dengan mematuhi amanat Undang-Undang ASN. Kami selalu mengedepankan cara-cara dialog, cara-cara diskusi, hal-hal yang mengedepankan silaturahmi dalam perjuangan kami. Kami sangat berterima kasih atas komitmen pemerintah bahwa mulai tahun ini akan dibuka rekrutmen CPNS guru. Mohon Pak Menteri, kiranya dalam rekrutmen tersebut berkenan untuk memberikan prioritas pada guru honor, guru GTT, guru yang berada di daerah 3T, terdepan, terluar, terpencil, yang telah lama mengabdi dan memenuhi kualifikasi dan kompetensi. PGRI sebagai organisasi profesi merupakan kekuatan moral intelektual bangsa yang menekankan profesionalisme, semangat pengabdian dan kecintaan kepada profesi, bersifat inklusif, serta menjaga etika profesi sebagai tata laku dalam melaksanakan tugas. PGRI terus berbenah, mendorong terjadinya perubahan mindset pengurus dan anggotanya agar dapat berperan penting sebagai motor penggerak perubahan bangsa. Sekaligus PGRI juga menaruh harapan besar kepada Bapak Mendagri agar perhatian terhadap mutu pendidikan guru semakin baik. Demikian juga perhatian kepada status para guru-guru yang saat ini masih menanti. Semoga ulalah melalui kebijaksanaan Bapak Mendagri, amanat Bapak Presiden dapat diwujudkan. Bapak Mendagri, Bapak Gubernur, dan hadirin yang kami hormati, kami menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Dr. Haji Nurdin Basirun, yang ternyata bisa juga humornya cukup tinggi. Padahal kelihatannya sangat kalem gitu, Pak. Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota Batam, atas perhatiannya kepada guru, PGRI, dan kami semua pengurus PGRI Provinsi, Kabupaten, Kota seluruh Indonesia. Kehangatan, keterbukaan, dan keramah tamahan telah kami rasakan sejak kami mendarat di bumi Bunda Tanah Melayu ini. Secara khusus, saya telah melaksanakan amanat dari Bapak Gubernur. Saya telah mengunjungi situs budaya Melayu yang tetap terawat rapi dan indah, yaitu di Pulau Penyengat itu, Pak. Bukan hanya kompleks pemakamannya, tapi banyak masjidnya, tempat wudunya, dan lain sebagainya, sangat indah. Membaca relief Burindam 12 karya Raja Ali Haji yang monumental, penuh pesan religius
yang terus dipraktekkan dan mengikat perilaku masyarakatnya. Bait demi bait dalam Gurindam 12 adalah pesan moral yang merupakan cerminan pendidikan karakter sebagaimana tercantum dalam nawacita. Karena sesungguhnya roh pendidikan adalah pendidikan karakter. Terima kasih sang sebesar-besarnya kepada Ketua PGRI Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Huzaifah Dadang, dan Ketua PGRI Kota Batam, Bapak Rustam Effendi, dan seluruh panitia atas kerja keras dan profesionalitasnya hingga acara tertata rapi. Yang di depan belum mempunyai barcode, nggak bisa masuk ya. Hebat sekali Batam. Terima kasih kepada seluruh kawan-kawan dan Riau tentunya yang terus menunjukkan soliditas dan solidaritas dan semangat kesetia kawanan yang tinggi dan terus menjaga marwah organisasi kebanggaan dalam mewujudkan perjuangan menuju guru profesional sejahtera dan terlindungi. Terima kasih kepada mitra APKASI, kemudian juga Maskapai Sriwijaya dan berbagai pihak yang telah membantu kami. Terima kasih, dan PGRI berkomitmen untuk menjaga NKRI, merawat kebangsaan, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Batam dijuluki kota industri. Seberangnya Singapura dan Johor Bahru. Kami mohonkan kepada Bapak Mendagri, sayangi Kepulauan Riau dan sayangi guru. Selanjutnya Bapak Gubernur, saya tidak diberi pantun untuk yang gubernur, jadi saya nggak bisa membacakan. Pantunnya dapat Pak, bukan baca sendiri. Bapak Ibu, sebelum kita menutup, marilah kita menyampaikan salam perjuangan dan terakhir salam Pancasila. Semuanya mengikuti salam Pancasila 5 jari ke depan. Oke? Kita mulai ya. Hidup guru! Hidup! Hidup PGRI! Hidup! Solidaritas! Yes! Salam Pancasila! Terima kasih, mohon maaf jika ada salah dan kata. Mohon perkenan Bapak Mendagri untuk membuka dan menyampaikan pidato kunci, amanat, dan arahan kepada kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kesediaan Ibu Ketua tetap berada di tempat. Acara akan dilanjutkan dengan deklarasi bersama. Deklarasi bersama anti radikalisme yang dibacakan oleh Ketua